musibah kebakaran terjadi di Dusun Pao, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawa, pada Jumat 24 Juni 2022, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana pada musibah kebakaran tersebut mengakibatkan 3 ruko hangus dan ludes terbakar. Kapolres Mempawa, AKBP Faujan Sukmawansyah melalui Kapolsek Anjongan, Ibtu Waryo, membenarkan musibah kebakaran yang terjadi di wilayah hukum Polsek Anjongan tersebut. Kapolsek mengatakan ruko tersebut merupakan milik salah satu warga yang beralamat di Pasar Anjongan atas nama Haji Usman, yang saat ini disewa oleh saudari Rita, Nuri, dan Eve. Lebih lanjut, Kapolsek menjelaskan kronologis kebakaran tersebut, di mana sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat, saudari Rita melihat ada asap yang mengepul dari belakang ruko. Kemudian, setelah melihat api dan asap yang sudah mengepul, Rita langsung memberitahukan penghuni ruko sebelah. Kapolsek menjelaskan, dalam kejadian kebakaran tersebut dilakukan pemadaman oleh warga masyarakat, TNI, dan anggota Polsek Anjongan, serta 4 unit kendaraan Badan Pemadam Api Sungai Pinyo.